Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pemirsa Jawa saja. Pembahasan berikutnya adalah untuk dampak megatrust jika terjadi di pesisir Kabupaten Cilacap. Saya berdiri adalah sekarang di perbatasan Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Kebumen. Tepatnya adalah di sebelah jembatan yang menghubungkan ya, Kecamatan Ayah dan Kecamatan Sawungu. Ini adalah di Pantai Jetis atau Desa Jetis, dan di belakang saya itu adalah termasuk apa namanya simbol Kabupaten Cilacap untuk perbatasannya, dan ini sepertinya bangunan juga masih baru. Oke teman-teman, jadi dampak megatrust itu tadi saya mengatakan adalah seluruh daerah selatan Pulau Jawa dari barat sampai timur. Karena saya berkedudukan di Cilacap, otomatis saya juga ingin melihat kondisi dampak jika terjadi di bagian paling timur Kabupaten Cilacap. Kita tahu untuk lautnya teman-teman juga cukup tinggi, ya, airnya cukup tinggi, sehingga kapal-kapal pun bisa bersandar di pinggiran jembatan atau di pinggir jalan ya. Biasanya itu hari-hari tertentu kemarin itu sungainya apa airnya tidak tinggi, tapi ini tinggi sekali. Jadi untuk dampak megatrust jika terjadi di daerah yang paling timur di Kabupaten Cilacap, khususnya di Kecamatan Sawungu, itu agak lebih mendingan dalam tanda petik untuk jalur evakuasinya. Karena kita tahu bahwa untuk perbatasan di wilayah Cilacap bagian timur ini yang berbatasan dengan Kebumen, ya, kita lihat bahwa di depan sana itu adalah pegunungan, Gunungan Ayah, ya, yang kita lihat memanjang dari barat ke timur, itu ketinggian bisa sampai 400, 500 sampai 600 meter, sehingga untuk daerah wilayah di daerah Cilacap ini, yaitu khusus di wilayah Kecamatan Nusawungu, untuk desa-desa di bibir pantai, khususnya desa Jetis dan sebelah baratnya lagi, itu agak istilahnya jalur evakuasinya itu yang paling mudah dan memungkinkan itu adalah di daerah Kebumen, yaitu sekitar pegunungan yang kita lihat di depannya ini. Oke teman-teman, jadi itu, dan dampak dari pemberitaan megatrust ini juga sangat terasa sekali yang kami ulas di Kecamatan Adipala, itu akan sangat terasa sekali. Oh, bagaimana untuk di Kecamatan Nusawungu ini ya, kita lihat seperti apa kondisinya di daerah jalur wisatanya, apakah juga berpengaruh. Karena memang untuk kondisi jika terjadi di megatrust di daerah jalur ini, itu akan juga sangat fatal juga. Oke, kalau katakanlah untuk Kecamatan Nusawungu, khususnya daerah-daerah yang di bibir pantai, bisa langsung lari ke Pegunungan Ayah di sebelah timur dengan catatan waktu 30 menit tidak ada kerusakan untuk diuncur jembatan. Tapi kita berdoa semoga itu tidak terjadi teman-teman. Bagaimanapun juga bencana adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan supaya hal-hal yang jelek itu terhindar ya, jauh dari kehidupan kita, dan khususnya bangsa Indonesia semuanya bisa aman ya, tentram, dan juga tidak ada bencana yang lain ya. Dulu COVID, sekarang digemparkan dengan berita megatrust. Oke, kita ikuti di perjalanan berikutnya nanti di seputaran pantai, kalau nanti kita bisa memungkinkan. Paling tepat larinya adalah di daerah pegunungan itu, dan saya yakin untuk warga sini juga sudah sangat paham untuk bagaimana cara mengevakuasinya. Tapi minimal dengan tayangan ini akan selalu diingat ya, jika terjadi hari seperti itu,
Nah, otomatis nanti langsung akan lari ke daerah yang lebih tinggi dan menjauh dari bibir pantai. Nah, perlahan-lahan aja teman-teman diambil. Melihat, jadi untuk kondisi megatrust itu seperti yang kemarin saya utarakan atau tadi, itu waktunya dalam 30 menit jika terjadi kurang lebih jauhnya dari bibir pantai itu 230 km. Tetapi kalau dekat sekitar 150 atau 100 km kecepatannya, alpas jauhnya dari bibir pantai, kemungkinan yang tadinya 30 menit ya menjadi mungkin 10 menit. Jadi kesempatan untuk recovery, sadar untuk lari ya, walau tapi semoga itu tidak terjadi teman-teman. Jadi harapannya ini hanyalah berita-berita, tapi tetap kita waspadai lah. Apapun karena kondisi kita adalah hidup di bibir pantai. Kalau mereka yang bilang yang di ada berita A, berita C, berita D, ya silakan saja. Tapi kita yang di bibir pantai tetap harus memberikan kewaspadaan yang tinggi. Toh kita yang nanti akan merasakan dampaknya. Oke teman-teman, kita lihat untuk wisata di Jetis ini apakah pengaruhnya juga ada. Kita lihat teman-teman, ternyata juga ada pengaruhnya juga berita-berita yang seperti itu. Nah, biasanya penuh ke sekolah. Biasanya parkir di sini itu penuh teman-teman, karena ini hari Sabtu mungkin, sehingga belum banyak yang datang. Oke teman-teman, kita di laut Jetis, kita lihat itu juga berpengaruh ya, sepertinya banyak pengunjungnya juga sepi ya. Atau yang di timur itu banyak, tapi yang di sini itu sepi sekali. Bahkan mungkin hanya saya yang di bibir pantai. Seperti itu teman-teman, kita lihat yang di sebelah timur ini juga sama. Itu pemecah ombak ya. Apakah karena faktor yang di sebelah timur di ujung itu karena ada penghalangnya sehingga yang di sana itu cukup banyak, sementara yang di sini memang sedikit sekali. Jadi ini sangat berpengaruh teman-teman untuk di pantai Jetis. Jadi seperti ini, kita lihat. Ya, jadi sekali lagi untuk dampak megatrust ya, kita lihat untuk yang di sebelah selatan sana itu kurang lebih tadi mengatakan Palung Jawa itu letaknya sekitar 250 km 250 km. Kalau terjadinya di Palung Jawa dengan kecepatan arus air itu katanya sekitar seperti pesawat jet,
itu saya ulangi lagi, itu sekitar sawajet itu rata-rata 500 sampai 560 km per jam. Jarak sekitar dari bibir pantai ini sampai ke Palung Jawa itu sekitar 260 km jauhnya, sehingga dibagi jarak pas waktu ketemu nanti sekitar 0,49 kali 60 menit, sehingga nanti ketemulah di situ waktu sampai di bibir ini sekitar 29 menit, kalau dibulatkan sekitar 30 menit ya, waktu yang bisa kita recovery ketika terjadi megatrust. Inilah dampak dari pemberitaan megatrust bagi masyarakat pantai, memang sangat-sangat berpengaruh sekali, dan semoga ini tidak terjadi teman-teman, semoga ini tidak terjadi ya. Ini sangat merugikan teman-teman yang dari daerah sini. Kita lihat ini anginnya besar sekali teman-teman ya, kita pakai helm kan, anginnya memang besar sekali. Dan kita lihat untuk air lautnya juga cukup tinggi, ombaknya cukup tinggi ya. Jadi penjelasan kalau kita mapping, Nusa Wungu ini berdekatan dengan Pegunungan Ayah, jadi sangat diuntungkan jika terjadi megatrust ya. Mungkin yang paling cepat ya, yang paling baik mengungsi untuk mencari dataran yang lebih tinggi. Yaitu di mana? Yang terlihat di sebelah kanan saya ini adalah Pegunungan Pantai Ayah. Ya. Sementara yang di Kecamatan Binangun ini, yang kita dari awal tadi yang mengatakan untuk Kecamatan Binangun memang tidak ada halangan apapun ya. Tidak ada halangan apapun, tidak ada gunung di daerah Kecamatan Binangun sampai ke titik dengan Kokoya. Terus bagaimana solusinya? Ya, wallahu a'lam, artinya jika terjadi megatrust ya, secepat mungkin lari ke utara. Sebab apa? Kalau lari ke barat ya juga sama jauhnya dengan lari ke timur sini. Mungkin sekitar 10 km ke barat, 10 km ke timur. Dengan kondisi masih di bibir pantai. Tapi kalau mungkin lari ke utara, mungkin masuk ke Kroya. Mungkin itu barangkali bisa jadi alternatif. Atau bisa cepat lari ke sebelah barat, katakanlah mau ke Gunung Selok ya, itu juga bisa. Jadi itu sangat istilahnya bisa menjadi rekomendasi teman-teman. Dan saya yakin juga warga di Kecamatan Binangun, desa-desa di Binangun, ada Pagubugan, ada Desa Binangun, ada yang lain, itu sudah hafal bagaimana cara untuk istilahnya mengevakuasi diri. Saya ya istilahnya memberikan gambaran mungkin bisa benar dan juga bisa salah ya. Yang menjadi alternatif pindah teman-teman untuk bisa mengevakuasi diri ketika terjadi sebuah bencana yang namanya megatrust. Kita tahu kalau umpamanya tingginya 30 meter ya, mungkin untuk yang di gunung yang kita lihat sana itu ya, mungkin bisa separuh, ya tidak ada separuhnya lah, katakanlah seperempatnya gunung itu 30 meter. Sehingga kalau penyelamatan di gunung itu ya kemungkinan ya selamat. Semoga ini hanya gambaran saya, dan semoga juga hanya tidak terjadi di daerah Cilacap dan juga daerah yang lain. Itu ada sementara bapak-bapak yang andong ya, juga tidak ada penumpang, dan ini betul-betul saya hanya sendiri teman-teman ya, tidak ada pengunjung yang lain, padahal biasanya di sini padat sekali ya, di sini padat sekali, untuk orang-orangnya juga banyak, tapi pengaruh dari megatrust ini sangat besar sekali. Tapi juga mungkin masyarakat sini juga sudah sadar, artinya potensi itu tetap ada,
ya, potensi tetap ada, sehingga masyarakat juga mengantisipasinya dengan kewaspadaan yang tinggi. Di samping juga ketika mungkin ada yang berjualan, ternyata pengunjungnya juga sulit, ya, sehingga ini yang mungkin jadi kendala kita untuk istilahnya melihat, meramaikan bagaimana mau berjualan kalau yang pengunjung aja tidak atau jarang yang datang. Oke teman-teman, dari channel Jawa saja kita lanjutkan. Ini kami tetap menggunakan helm bukan karena apa-apa, tapi karena memang udaranya cukup ini dingin, sekali udaranya dingin dan kondisi anginnya yang kencang. Oke, demikian teman-teman liputan di Pantai Jetis yang juga sangat berpengaruh terhadap apa peristiwa megatrust yang sedang ramai diisukan di Indonesia di bagian selatan. Semoga kejadian ini juga tidak sampai menimpa kepada bangsa Indonesia. Tentunya kita juga selalu harus berdoa, ya, meminta kepada Tuhan semoga semua dihindarkan dari bala dan bencana. Inilah kondisi terakhir di Pantai Jetis, teman-teman. Dan kepada masyarakat di Pantai Jetis, saya yakin juga sudah siap, ya, dengan kondisi apapun, dan evakuasi saya yakin juga sudah dijalankan dengan baik. Tinggal ya kita berdoa jangan sampai terjadi, teman-teman, karena bagaimanapun Pantai Jetis itu wilayah Nusa Wungu, juga kategori tidak ada pegunungan kecuali di kabupaten sebelah di Kebumen, sehingga alternatif untuk evakuasi ya bisa dilakukan di wilayah Pegunungan Ayah, dan ini hanya alternatif dan mungkin sudah ada kesepakatan di antara warga untuk bagaimana terjadi evakuasi yang paling baik. Demikian teman-teman dari channel Jawa saja, ini di pantai sebelahnya di Pantai Jetis juga kondisinya sama sepi seperti itu. Ini kondisi pada hari Sabtu. Semoga hari-hari berikutnya juga tetap ramai, ya, kita tidak masyarakat sudah pulih. Demikian untuk berita-berita kaitannya dengan megatrust. Dari channel Jawa saja mengucapkan terima kasih pada teman-teman sekalian. Semoga saudara-saudara kita yang berada di perantauan untuk bisa selalu memantau dan mendoakan teman-teman kita yang berada di daerah zonasi. Semoga selamat, sehat, dan tentunya rezekinya semua bisa pulih lancar, dan keberadaan kita semua dalam keadaan baik, ya, tidak terhindar atau terhindar dari bala dan bencana. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.